Nah, ini ada perenjak mahkota nih, teman-teman, ini jarang banget ya. Ini yang merah-merah ya, buat masranya nih, stoknya juga lagi aman. Untuk RPM. RPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Gicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Don Toksma berada di Palmerah. Nah, untuk kali ini saya mau review di Kios Abadibit Palmerah. Untuk alamatnya yaitu Jalan Palmerah nomor 121 Palmerah, Jakarta Barat. Oke ya, teman-teman, kita masuk ke dalam nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Om. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, di sini untuk dari buka dari jam berapa nih? Untuk buka kita dari jam 9, untuk tutup jam 6 sore Om. Berarti kalau untuk pulang kerja masih bisa dapat. Masih bisa ya? Pulang kerja masih bisa terpantau sih. Masih bisa mantau ya. Betul. Nah, apa ada hari libur ya di sini? Ada Om, setiap hari libur kita hari Senin, tapi tanggal tua ya. Kalau tanggal muda kita masuk. Oh, gitu. Senin besok nih tanggal muda kita masuk. Masuk. Betul. Oke, teman-temannya kalau hari Senin berarti awal bulan buka ya. Betul sekali. Dan untuk Abadibet juga bisa kirim-kirim Om. Oh. Kirim-kirim ini manual, untuk Shopee juga bisa. Ah. Untuk manual ketik aja nanti nomor telepon sudah ada di bawah ini. Nah, kalau untuk Shopee-nya nama Shopee-nya official Abadibet. Oh, betul nama Shopee-nya. Betul bisa sekali. Klik aja ya. Iya, di semua cabang bisa. Oke Om, kita langsung aja ya, dipantau. Lanjut Om. Dan ini ready juga untuk pentet ya. Untuk pentet MH, masih bahan ya. Ini kebetulan bondol semua untuk pentetnya. Penampakan seperti ini. Untuk harganya Rp75.000 per ekornya. Nah, di sini ready juga ya untuk cuca combo. Untuk cuca combo stoknya juga lagi banyak nih. Untuk cuca kombonya. Untuk cuca combo di sini cukup di harga Rp30.000 per ekornya. Untuk makanannya madu-maduan ya. Nektar, gula-gulaan. Ini stoknya juga lagi banyak untuk cuca kombonya buat masterannya. Terus itu lanjut di sini ada burung perenjak. Perenjak atas ya. Ini stoknya lagi banyak banget untuk perenjak atasnya nih. Lagi melimpah untuk perenjak baru datang ya. Untuk perenjaknya, untuk perenjak di sini cukup harga Rp18.000 aja per ekornya. Terus kita lanjut di sini ready juga ya untuk gelatik batunya. Gelatik batu ini sudah mau makan pur juga ya. Untuk gelatik batunya stoknya lagi banyak juga. Ini kebanyakan bondol. Bukung-bukung untuk gelatik batunya buat masterannya. Untuk harganya cukup Rp30.000 aja per ekornya. Nah, di sini ready juga ya untuk beranjangan. Stoknya lagi banyak untuk beranjangan. Untuk beranjangan di sini cukup di harga Rp190.000 ya per ekornya. Ini stoknya lagi banyak untuk beranjangannya. Terus di sini ready juga ya untuk kopi kalung. Untuk stoknya lumayan banyak buat masterannya. Ini suaranya bagus buat masteran ya untuk kopi kalung ini. Untuk makannya serangga masih bahan. Untuk harganya Rp45.000 untuk kopi kalungnya. Di sini ready juga ya untuk cucak kopi-kopi. Ini stoknya lagi banyak juga. Untuk cucak kopi-kopinya buat masterannya. Untuk makannya ini serangga. Untuk cucak kopi-kopi di sini cukup di harga Rp55.000 per ekornya. Di sini juga ada burung masteran snapper. Ini stoknya lagi banyak untuk snapper. Ini snapper suaranya variasinya bagus, kayak ada kapas tembak. Pokoknya bagus lah. Walaupun burungnya kayak gini, warnanya ya lumayan bagus. Untuk harganya cukup Rp50.000 aja, kondisi burung masih bahan ya, makanya masih serangga.
Nah, baik teman-teman, kita ke yang di kotak-kotak ya. Kita akan lihat untuk stok yang di kotak-kotak nih, lagi pada dipantau untuk stoknya juga lagi banyak yang di kotak-kotak. Kita kesini dulu nih teman-teman, ini lagi pada dipantau ada Cible Semi. Untuk stoknya lagi lumayan untuk Cible Semi-nya. Untuk Cible Semi di sini kondisi burung masih bahan ya, makanya masih serangga. Untuk harga cukup 30.000 aja per ekornya. Nah, ini bosku ya, ini lagi dipantau-pantau bapaknya untuk Cible Semi-nya. Nah, ini untuk penampakan cibleknya bos ya. Pokoknya stoknya banyak ya. Jangan khawatir, ini ditaruh di sini nih sedikit-sedikit ya, karena untuk mengurangi resiko. Terus di sini juga ada burung anis macan nih. Stoknya banyak anis macan bos ya. Yang ketika burung anis macan lagi banyak. Untuk makannya nih semi pur. Untuk harganya cukup 180.000 aja per ekornya untuk anis macannya. Nah, di sini ready juga ya untuk anis bata atau anis merah muda hutan ya. Untuk anis merah yang muda hutan di sini cukup di harga 300.000 ya per ekornya. Untuk stoknya juga lagi banyak untuk anis merahnya MH. Untuk makannya masih campur ya. Nah, di sini juga ada burung bayeman. Kalau siri-siri Jawa nih, suaranya bagus, kencang. Makanannya buah. Untuk harga cukup 60.000 aja untuk bayemannya. Di sini juga ada burung decu atau kacer mini. Untuk stoknya aman. Untuk decu atau kacer mini di sini di harga 140.000 per ekornya. Nah, di sini ready juga ya untuk emprit bambu. Emprit bambu ini ya, bagus juga ya. Emprit bambu. Ini yang warna birunya kepalanya ya. Untuk emprit bambu di sini cukup di harga 35.000 per ekornya. Terus di sini ada kepudang Jawa nih. Stoknya juga banyak untuk kepudang Jawa. Untuk kepudang Jawa di sini di harga 155.000 per ekornya. Terus di sini ada rowo-rowo besar juga ya. Untuk rowo-rowo besar juga stoknya aman. Untuk makanannya ini masih serangga. Untuk rowo-rowo besar di sini di harga 135.000 per ekornya. Nah, di sini ready juga untuk pentet mataharinya ya. Untuk stoknya banyak untuk pentet matahari. Untuk pentet matahari di sini cukup di harga 100.000 aja. Buat maserannya, suaranya kenceng banget. Terus di sini ada pokse mantel. Stoknya banyak untuk pokse. Ini udah makan pur untuk pokse mantel ya. Semi pur. Untuk harganya berapa? 180.000 untuk pokse mantel. Nah, kalau ini pokse rainbow. Rainbow stoknya banyak juga. Harga berapa ini? 150.000 untuk pokse rainbow. Tuh. Nah, ini ajar OTP opior paru tebal. Untuk kopior paru tebal di sini cukup harga 80.000 aja ya per ekornya. Untuk makannya buah, serangga, pur. Nah, ini teman-teman, ini ada kacer wulung full hitam mulus jantan. Nah, ini ya teman-temannya, kalau kacer wulung kalau buat di ternak nih ya, harganya bau bersaing sama murai. Untuk kacer wulung di sini untuk yang jantan itu di harga 900.000 aja. Terus di sini ready juga ya untuk sikatan ninon. Stok-stoknya juga lebih banyak untuk sikatan ninon.
Untuk sikatan Ninon di sini cukup di harga 75.000 per ekornya. Untuk kondisinya burung masih serangga. Terus kita lanjut nih, ada burung masteran mantenan gunung. Ini yang jantan nih, stok-stoknya lagi banyak untuk mantenan gunung yang jantan. Untuk mantenan gunung yang jantan di sini cukup di harga 80.000 aja per ekornya buat masterannya, buat koleksi juga warnanya bagus. Untuk makannya ini serangga. Nah, di sini burung yang mulai naik daun lagi nih ya. Ada Tesia Jawa. Ini ada satu ekor-ekornya untuk Tesia Jawa. Untuk Tesia Jawa di sini cukup di harga 60.000 per ekornya, kondisi burung masih bahan, makanya masih serangga. Terus di sini ada burung pare-pare atau Mozambik lokal katanya, Bos. Pare-pare Mozambik lokal, ini stoknya juga ready. Untuk makannya ini serangga, untuk suaranya bagus. Gampang bunyi juga. Untuk pare-pare di sini cukup di harga 30.000 per ekornya. Nah, ini ada perenjak mahkota nih, teman-teman. Ini jarang banget nih. Ini yang merah-merah di kepalanya. Perenjak mahkota sama pare-pare ini. Ada satu-satunya lagi untuk perenjak mahkotanya. Untuk perenjak mahkota makanya serangga. Untuk harganya cukup 35 ribuan aja per ekornya. Baru merah ya, buat masranya nih stoknya juga lagi aman. Untuk RPM, RPM berapa? 110.000 ya untuk RPM. Nah, di sini ada burung perenjak gunung. Penampakannya kayak gini. Kayak ciblek gunung ya. Tapi kayak ada lurik-luriknya ya. Ini makanya masih serangga ya. Ada satu-satunya lagi ya. Susah. Untuk harganya cukup 35.000 ya. Nah, di sini ada caranting lokal. Caranting lokal jantan ya. Untuk lokal yang jantan di sini di harga 175.000 per ekornya. Nah, di sini ada yang betinanya, untuk yang betina di harga 75.000. Terus di sini ada burung cipau atau sirtu. Ini stoknya segablek banyak. Untuk cipau atau sirtu makanya ini masih serangga ya. Untuk harganya cukup 17 ribuan aja. Di sini ada burung jongkangan atau cincoang coklat ya. Ini stoknya aman untuk burung jongkangan atau cincoang coklat. Untuk jongkangan atau cincoang coklat di sini cukup di harga 50 ribuan aja per ekornya. Untuk makanannya ini serangga. Nah, di sini juga ada burung masran rambatan Doraemon ya. Untuk stoknya banyak untuk rambatan Doraemon. Yang suka-suka burung masran rambatan Doraemon. Untuk rambatan Doraemon di sini cukup di harga 85.000 per ekornya. Untuk... Kalau udah masuk tangan ribet ya. Nah, ini ada kuak-kuak. 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 Nih. Kuak-kuaknya berapa, Kang? Enggak apa-apa. Nah, cucak timur bungkus. Untuk harganya cukup 220.000 nih, bapaknya yang bungkus. Dari mana, Pak? Dari Ciledug. Dari Ciledug ya. Untuk stoknya juga banyak ya. Untuk cucak timur. Nih, pokoknya info penting dari Abadi Bird. Kalau datang ke Abadi Bird jangan lupa untuk membeli vitamin Yastoyanya, Om. Bagus buat semua jenis burung ya. Karena vitamin Yastoyanya ini berkhasiat untuk mempermudah burung lebih cepat gacor, penambah nafsu makan, penghilang stres pada burung dan meningkatkan untuk daya tahan tubuhnya. Bagus buat burung bahan, anakan dan burung gacoran. Oke? Dan ini ada satu lagi versi obat, kalau mempunyai burung sakit jangan khawatir, datang ke Abadi Bird, belilah Yastoyanya Super Manjur ini untuk berkhasiat mengobati tatelu, katarak, senot mata, berak kapur yang tadinya burung Anda nyilet, ngembang, jangan khawatir, langsung aja beli ini, Om. Harga 15.000.
Jangan takut juga Om, karena ya soya ini sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Baik di kios burung terbesar di Indonesia ya, di kios Pramuka, ada di Tunas Jaya, Bapak Haji Ali, dan di mana? Hah? Makmur Jaya ya. Pokoknya di kios-kios Pramuka sudah tersedia Om, untuk soyanya. Nah, di sini juga ada burung endemik ya. Ini ada Samyong. 1001 suara, tapi yang tradisian yang polos ya, belum keluar hitam-hitamnya. Untuk Samyong yang polosan di sini cukup harga 500.000 per ekornya. Terus stoknya banyak banget. Nah, oke bosku ya. Di sini ada burung yang sangat langka sekali, susah banget dijumpai ini. Ini hadir di sini ya. Ini kebetulan nih ekornya sayang banget bondol ya. Warnanya cangkep banget buat aviarinya. Ini ada Sriwang Asia atau tali pocong yang putih. Kondisi sayap agak turun sebelah. Untuk harga normal itu di harga 450.000. Karena ini sayapnya turun satu, itu bisa nego langsung ke kasir aja. Nah, di sini ready juga untuk pentet kembang ya. Nampaknya seperti ini untuk pentet kembangnya. Untuk pentet kembang di sini cukup di harga 35.000 aja per ekornya. Ini jantan, ini betina ada sepasang. Untuk makanannya ini serangga. Nah, di sini juga ada burung manyar nih ya. Ini suaranya bagus juga. Untuk manyar kembang bisa isian juga, buat masteran juga bagus. Untuk manyar di sini cukup di harga 35.000 aja kok. Untuk makanannya millet. Nah, ini yang lagi nyari katuranggan bapaknya nih. Oh, mau mati pateng dari kaki, sayap, paruh pokoknya. Perkutut lokal. Ini stoknya lagi banyak ya untuk perkutut lokal. Untuk perkutut lokal di sini di harga 10 ribuan ya. Nah, terus di sini ada perkutut Bangkok Perdana ya. Ready juga untuk perkutut Bangkok Perdananya. Untuk perkutut Bangkok Perdana di sini di harga 45.000 per ekornya. Untuk penambahan seperti ini untuk burungnya. Perkutut Bangkok Perdana. Terus kita ke bawah. Di sini ada cemani ya. Cemani. Untuk perkutut cemani di sini di harga 65.000 per ekornya. Nah, terus di sini ready juga ya untuk perkutut silvernya. Untuk perkutut silver di sini di harga 65.000 per ekornya. Stoknya juga aman. Di sini untuk yang penggemar burung kenari ya, lagi ready banyak nih. Yang gelap, yang cerah, lagi pada pantau. Kang, untuk yang gelap harga berapa? 70.000 ya untuk kenari loper gelap. Kalau yang cerahnya? 95.000. Nah, di sini juga ada AF-nya ya, kenari AF. Paud, AF Paud di sini di harga 135. Sedangkan untuk yang panda 175 AF serinya. Untuk yang putih itu di harga 165.000. Teman-teman, di sini campur-campur nih, ada sogon, ada korlap, ada pejantung gunung, ada apa nih yang kolibri merak. Untuk sogon ini yang hijauan atau gimana nih? Sisa yang hijauan. Sisa yang hijauan. Untuk yang hijauan harga berapa? 15.000. Untuk korlap? Korlap. Jantan? Jantan 20. Hijauan 15. Jantung gunung? Jantung gunung 50.000. 50.000. Kalau kolibri merak? 55.000. Ini ada kabar apa nih dari Om Budi nih, Om? Nih, pokoknya info penting dari Om Budi. Bagi yang belum subscribe untuk channel kita, channel YouTube-nya Abadi Bird, silakan Anda subscribe dulu, bosku. Karena di channel Abadi Bird akan selalu bagi-bagi hadiah melalui live streaming ataupun persidakan. Kayak datang ke kios, Anda mantau burung, Om Budi datang, dan tentunya Om Budi sidak dan ditanya sudah subscribe belum, Om. Kalau Anda sudah subscribe, Anda akan mendapatkan satu burung gratis dari Om Budi. Dan jangan lupa juga
subscribe channelnya Donita Kusuma. Jangan cuma ditonton, tapi di subscribe, di like, dan di komen, Om. Oke, Om. Mantap. Lanjut. Siap, Om. Lanjut. Ya, oke, teman-teman. Ya, mungkin sekian dulu dari saya, Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang dekat wilayah Palmerah dan sekitarnya, bisa langsung aja dipantau, guys. Abadi Beach Palmerah. Itu tetap aja. Wassalam.